Posturnya udah rata, enak. Tinggal ngolah fisik aja. Kalau posturnya udah rata tuh enak. Oke, kita melakukan pertandingan di lapangan 2 akan berhadapan yaitu Semanti Susubedang berhadapan dengan Hijau Daun. Bola sementara dan Semanti Susubedang yang akan melaksanakan sepak pertama yaitu nomor 7. Dia adalah pemain kidal dari Semanti Susubedang. Dia adalah Eca. Eca akan melakukan serve. Si kidal, aku kan sudah Eca. Kali ini tidak berhasil. Satu save daripada Eca. Pindah poin 1-0. 1-0 untuk Hijau Daun. Empat tiga nomor punggung 3 dari Semanti Sumatera Citra.
sudah Dita. Terima dengan baik Dita. Opat smash buat kau dah. Amin. Dita berhasil bola pengalian kepada Dita Pinta poin 5-4. Bola. 5-4. Nomor punggung 2 ada di sana. Winda akan melakukan serve dari hijau daun. Winda lakukan sudah terima dengan baik. Umpan Potas. Kali ini Potas masih dapat kedua. Kembali Winda. Umpan smash. Bisa. Kembali Winda umpan tinggi. Selamat kepada sang libero. Umpan kembali kita lihat Winda umpan kembali. Smash. Masuk. Kali ini smash yang apa-apa dari Sakila masuk. Poin bertambah. Minta Dila. Akan lakukan sudah botas. Terima dengan baik hijau daun. Ada tinggal.
Fadila. Cukup keras dari bola, namun terlalu jauh meninggalkan.
umpan Nina sama Sisil. Oh. Ini tidak berhasil sebuah pengembalian daripada Dila nomor punggung 9. Poin sama kuat 18. Persaingan poin satu demi satu sangatlah terjadi di set yang pertama ini. Nomor punggung 2 dari Sumawitsu ada Wanda. Wanda akutkan sudah, Wanda Hamidah akutkan sudah. Umpan ada di sana. Yeah.
ini banget. Kita pasangkan pada hijau namun kita ambil ancaman-ancaman kita. Lakukan sudah tidak terima dengan baik. Kotas umpan nama putus tidak. Memang pengalaman membuktikan walaupun tidak respek namun dapat meraih poin. Ayo Dila habiskan. 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 Good job.
Zulfa. Kami akan melakukan sudah Zulfa. Terima dengan baik dan kita umpan. Smash. Masih ada kesempatan kembali. Ada kesempatan tisu. Sumedang kembali. Pintar sekali. Nah kali ini. Pintar sekali Sakila. Pintar sekali Sakila membaca 4-0. Poin 7-6. Ada nomor 7. Ada salah. Zulfa. Zulfa. Ambil akan melakukan sudah Zulfa. Terima dengan baik. Umpan. Smash. Dapat dibuat kembali. Kita dapat berumpan. Masih bisa kembali. Ada di sana. Bang Anang. Umpan kembali. Smash. Wah. Let's go. Lakukan sudah Potas. Terima dengan baik Citra. Wah, ini tidak berhasil. Poin pertama 9-8. Pada set yang pertama dimenangkan oleh anak-anak Semantisius Sumedang. Ambil acak-acak. Ada Potas nomor 10. Potas lakukan sudah. Terima dengan baik. Umpan Mita. Sampai Citra. Kali ini Citra kurang berhasil. Ambil acak-acak kembali. Umpan. Hasil oleh daripada Sakila pemain nomor 10 dari hijau daun akan melakukan serve. Ambil acak-acak Sakila, lakukan sudah Sakila. Terima dengan baik safety. Umpan Citra kali ini masih diselamatkan. Umpan kembali Sakila. Ada Citra kembali belakang. Di sana akan melakukan safety lakukan sudah safety. Terima dengan baik Citra. Umpan Dina safety. Dina kembali. Kali ini dibalas langsung oleh Citra dengan skor 10-10. Ambil acak-acak. Ada nomor punggung 1 koser daripada Dina, koser daripada hijau daun. Dina akan lakukan safety. Lakukan sudah Dinda, terima dengan baik safety. Umpan, cemes bilang. Siap bola pengembalian daripada Zulfa. Beres terus nomor 8. Ambil acak-acak, signal nomor 27 dari Semantisius Sumedang. Ada Eca, Eca, lakukan sudah Eca, terima dengan baik. Umpan Dinda, ada kembali Citra, masih bisa dikembalikan. Kita lihat kembali Mita, Zulfa, perebut bola di atas, ada Dina. Bola berhasil dilewati oleh Dina, skor bertambah. 12-10. Nomor 27, ada Eca, si kidal daripada Semantisius Sumedang. Ambil ancang-ancang, timang-timang si kulit muda, siapa yang dia tuju? 1, 2, 3 pemain dia perhatikan, lakukan sudah. Terima dengan baik Zulfa. Umpan Dina, ya. Kali ini kurang pun juga. Kita lihat kembali. Umpan kembali, kita lihat. Ada pesan Dina. Kurang begitu sempurna daripada anak-anak hijau daun. 13-10. Eca, si kidal dari Semantisius Sumedang. Eca akan melakukan konsentrasi penuh. Lakukan sudah Eca. Terima dengan baik. Umpan smash. Kali ini masih ada. Kita lihat kembali ada Dina. Dapat diblok. Kali ini kita berhasil melakukan yang dapat terus. Nomor 8 beres. Ambil acak-acak.
cukup keras daripada makhluk Savita yang kembali ada Lilis. Bola. Citra akan melakukan serve. Nomor punggung 3 ada tingkat tinggi 167 cm. Ambil acak-acak Citra, lakukan sudah Citra. Terima dengan baik libero nomor punggung 4. Lakukan Pacita, kali ini dapat diblok. Kita lihat, bukan hanya pemain poli, Gila adalah pemain daripada futsal. Coba meraih sepuluh di gudang namun tidak berhasil. Nomor punggung 3 ambil acak Citra akan melakukan serve. Konsentrasi penuh, Citra lakukan sudah. Lalu jauh keluar lapangan pertandingan. Citra ambil ancang-ancang. Nomor punggung 1 ada Iis. Iis akan melakukan serve. Ambil ancang-ancang Iis. Lakukan sudah Iis. Terima dengan baik. Ada nomor 5 umpan Dinda. Smash. Jumpa. Kembali dapat tiba kembali. Kita lihat kembali. Di sana Botas. Kembali. Kita lihat kembali. Dinda umpan. Smash. Citra. Kali ini Citra berhasil dengan spek tajamnya dari belakang. Poin pertama 13-15. Dari gaya jalan juga ada beda ya. 13-15. Nomor punggung 2. Siapakah dia di sana? Ada Wanda. Wanda lakukan sudah. 54 Eca. Smash Botas. Kurang begitu sempurna dalam pembalasan Dinda. Pindah poin. 16-13. Nomor punggung Dila. Nomor punggung 9. Dengan tinggi 185 cm. Pemain paslon Pertamina lakukan sudah. Terima umpan Dinda. Smash. Kali ini Sakila dengan spek tajamnya. Walaupun di blok dengan 3 orang namun dapat meluncurkan si kulit bunda. Pergantian pemain. Nomor punggung 9 diganti oleh nomor punggung 5. Dia adalah Bia. Bia ambil ancang-ancang. Timang-timang sekelip bundan Bia akan melakukan serve. Bia lakukan sudah Bia. Terima dengan baik. Umpan smash. Masih bisa kita lihat kembali. Ada Dinda di sana. Sakila. Kembali pintar sekali Sakila membaca tempat yang kosong. Di situ bola ditempatkan. Lakukan sudah Bian. Pindah poin. Nomor punggung 8 ada di sana Nita. Nita ambil ancang-ancang akan melakukan serve. Nita lakukan sudah. Terima dengan baik. Umpan masih bisa. Kembali Eca. Kembali umpan Nita. Sakila. Kembali jatuh bangunan kepada kembali Sakila. Coba selamatkan Citra. Sakila kembali. Kali ini pulang untuk berhasil kita lihat kembali. Satu kita. Dua masih bisa. Kali ini cuma tidak siap untuk membalikkan si kulit bunda. Pinta poin 18-15. 18-15. Nomor punggung 8 ada Nita Talia. Akan ambil acak-acak Nita. Diminta tim out. Itu ya skemanya ya. Terakhir ini ada safety nomor 6 ambil ancang-ancang akan melakukan safety. Lakukan sudah. Terima dengan ekbian umpan Dinda. Smash. Kali ini berhasil satu spek yang cukup keras daripada Citra Kirana. Nomor punggung 1 ambil ancang-ancang ada siapa dia nya Dinda. Dinda akan melakukan safety. Dinda, lakukan sudah Dinda. Terima dengan baik Dinda. Eca umpan, ada dia. Kembali masuk.